check it out. Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 GJAW sudah berlangsung teman-teman dari tanggal 10 sampai tanggal 19 Maret 2023. Teman-teman tentu bertanya-tanya bagaimana menuju pameran GJAW yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan ini. Saya akan jabarkan how to get GJAW 2023. Teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun motor bisa sangat mudah mengakses parkir. Lokasinya berada di belakang saya, ini ada di gedung elevated. Di sini tersedia parkiran indoor bersusun. Dan kemudian kalau mau yang outdoor, tidak tersedia biasanya di sini penuh, bisa parkir di outdoor di belakang saya, itu lokasinya di parkir timur Senayan. Nah, untuk motor bisa di dalam sini di elevated maupun di depan hall aquatic, kolam renang. Di situ tersedia banyak slot buat parkir motor. Dan jangan lupa teman-teman, untuk pembayaran mekanismenya tidak lagi menggunakan uang tunai, tapi menggunakan kartu uang elektronik non tunai, bisa berupa e-money maupun flash. Untuk teman-teman yang naik kendaraan umum, tentunya semakin nyaman dengan tersedianya berbagai macam moda transportasi menuju Balai Sidang atau Jakarta Convention Center. Salah satunya bisa naik MRT. Nanti di sana di stasiun MRT Istora Senayan akan tersedia shuttle bus seperti yang ada di samping saya ini. Free shuttle bus gratis diantar dari Istora menuju JCC Senayan. Selain MRT, teman-teman juga bisa naik bus Transjakarta, nanti turunnya di halte JCC. Nah, kemudian bisa juga naik komuter line atau kereta ya, KRL komuter line, nanti turunnya di stasiun Palmerah, kemudian nyambung lagi dengan bus Transjakarta turun di halte JCC Senayan. Pameran tahun ini agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mengusung tema Automotive X Lifestyle. Nah, di dalamnya itu terdapat fashion show, kemudian ada kuliner, sampai konser musik. Pastinya seru banget, nah pengen tahu harga tiketnya berapa? Ikuti saya terus. Untuk pembelian tiket, semua dilakukan secara online, artinya tidak lagi menyediakan tiket box, semua dilakukan secara online melalui aplikasi e-commerce blibli.com maupun di Autos 360. Ya. Gaikindo punya aplikasi namanya Autos 360. Di situ teman-teman bisa beli tiket. Untuk harga tiketnya, weekday dihargai Rp60.000, kemudian untuk weekend dihargai Rp40.000. Nah, kalau beli melalui blibli.com ada cashback teman-teman. Silakan di scan sudah, atau bisa juga diketik kode vouchernya. Seperti itu, ada cashback senilai Rp20.000. untuk pengguna baru blibli.com. Harga tiket konser teman-teman di Jakarta Concert Week di gelaran GJAW 2023 mulai dari 400.000 sampai 1 juta. Bedanya adalah stage, festival maupun platinum. Nah, untuk pembelian tiket tersebut itu berlaku sudah 2 teman-teman. Jadi buy one get one. Satu pembelian dapat 2 tiket. Oke teman-teman, di GJAW 2023 ini tentunya banyak diskon mobil-mobil baru karena mereka punya misi adalah jualan. Jualan jelang lebaran tentunya banyak diskon, banyak promo di GJAW. Dan teman-teman juga bisa melihat deretan mobil-mobil baru yang di-launching. Jangan lupa hadir di GJAW 2023 yang berlangsung mulai tanggal 10 sampai 19 Maret 2023 di JCC Senayan. Sampai ketemu di GJAW 2023.
Terima kasih, sehat-sehat, salam semangat.